Abred dan Brebebs yang masih rame-rame berada di belahan bumi. Bersihkan wajahmu dari sisa noda, karena hari ini adalah tentang dirimu melawan dirimu yang kemarin. Jangan biarkan kepanikan membungkus pikiranmu, karena kepanikan bisa merontokkan bulu hidung dan memancing penyakit jantung untuk datang. Tapi tetaplah tenang, karena ketenangan bisa menyehatkan pikiran, dan pikiran yang sehat akan melahirkan energi yang kuat. Lumayan bisa membantu meluruskan urat yang bengkok. Teruslah melangkah, jangan menoleh ke belakang, karena di belakang ada rombongan ketakutan yang mengejar dan berusaha merasuki pikiranmu. Jangan sampai kamu kalah sama burung yang bisa duduk manis di ranting pohon tanpa khawatir rantingnya akan patah, karena dia yakin pada kekuatan sayapnya. Ketenangan akan melahirkan kemenangan. Maka disitulah akan terlihat bentuk wajah yang tidak terlalu boros, sekalipun sedang mengalami situasi buruk. Jangan menjerit ketika menghadapi tekanan, tapi hampirilah bebek yang sedang berenang di sungai. Dia bisa terlihat tenang, padahal kakinya mengayuh sekuat tenaga. Ajaklah temanmu ngopi bareng, karena kebersamaan dengan sahabat bisa mengurangi stres akibat beratnya isi dompet. Ujilah karakter seseorang dengan cara menghormatinya, karena karakter yang baik akan kembali menghormatimu. Bukan merasa dirinya lebih hebat dan merasa dirinya jadi benar. Karena orang pintar akan tahu kapan waktunya untuk berpura-pura bodoh di depan kaca, sehingga orang lain menganggapnya bahwa dia memang memiliki banyak kemampuan. Jangan fokuskan pikiranmu pada titik hitam dalam diri seseorang, tapi lihatlah dia secara keseluruhan, termasuk bagian punggungnya. Maka Anda akan menemukan peta dunia dan keindahan lain di dalam dirinya. Jika ingin membuat semua orang menyukaimu, maka beralih profesilah jadi penjual es krim. Hidup mengajarkan kita menggunakan waktu, dan waktu mengajarkan kita untuk belajar berhitung. Berhentilah menghakimi masa lalu seseorang. Lebih baik hampirilah dia sambil berbisik pelan ke telinganya dan katakan, "Sini, kita perindah masa depanmu."